Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa amma ba'da Saudara muslimin dan muslimat yang saya hormati Sudah menjadi fitrah manusia Untuk selalu bergaul dengan manusia yang lain Baik dalam kalangan keluarga Lingkungan rumah Di tempat kerja dan lain-lain Terutama di lingkungan kita, bertempat tinggal setiap hari, setiap saat kita tidak akan lepas berinteraksi dengan para tetangga. Tetangga adalah orang yang bertempat tinggal dekat dengan kita, di depan rumah kita, di samping kiri kanan, atau di belakang rumah kita. Mereka orang yang pertama kita temui ketika kita keluar rumah. Mereka mendengar perkataan kita, setelah melihat aktivitas kita setiap harinya. Begitu eratnya kita dengan tetangga. Sehingga bisa saya katakan bahwa tetangga adalah orang yang akan selalu mengering keseharian kita sepanjang hidup kita. Islam, sebagai way of life, memandang bahwa interaksi yang baik dengan tetangga adalah suatu keharusan. Saking istimewanya, bahkan Allah menyebut langsung bagaimana cara kita harus berinteraksi dengan para tetangga. Allah berfirman. Wa menyembahlah kalian kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Wabil ini ihsanan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, wal yatama, wal masakin dan berbuat baiklah kepada para kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, wal jar dan para tetangga. Wal jaril kurba, wal jaril junub. Dan kepada para tetangga baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Suatu hari Jibril datang kepada Nabi mewanti-wanti kepada Nabi. Agar Nabi Muhammad memerintahkan umatnya berbuat baik kepada para tetangga. Nabi bercerita, "Hatazunantu annahu saywarithu." Sampai-sampai aku berpikir bahwa Jibril itu akan memerintahkan agar umat Muhammad memberi warisan kepada para tetangga. Saudara muslim dan muslimat yang saya hormati, berperilaku baik, berinteraksi secara timbal balik untuk saling menghormat dengan para tetangga adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Sebagai seorang mukmin yang telah berpikir, yang telah berikrar untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, ini merupakan bentuk ibadah. Praktik habluminanas yang dapat kita harapkan untuk mencari ridhonya. Bahkan bisa menjadi tolok ukur apakah keislaman kita sudah benar apa belum. wa'ahsin jiwa roman jawarok takun musliman. Nabi bersabda, berbuat baiklah dengan tetangga-tetanggamu. Kalau kamu bisa memperhatikan itu, maka pada saat itulah kamu telah menjadi seorang muslim. Disamping sebagai suatu kewajiban, dengan hubungan baik kita dengan para tetangga, itu akan membuat kita merasa nyaman, hati kita tenteram. Kita keluar rumah bisa dengan hati gembira. Kita beraktivitas sehari-hari bisa dengan perasaan yang ringan. Tidak terganggu oleh perasaan marah, benci, sumpah, yang dapat merusak kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita. Saudara muslimin dan muslimat yang saya hormati. Mari kita tingkatkan kualitas hubungan kita dengan para tetangga. Dan itu bisa kita mulai dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Semisal ketika kita bertemu, kita saling senyum dan saling bertegur sapa, atau kita silaturahim, saling berkunjung di rumah tetangga, atau mungkin memberi hadiah-hadiah hadiah kecil. Semisal mungkin memberikan makanan atau cemilan kepada para tetangga. Nabi memberi petunjuk kepada sahabat Abu Dhar. Ya Abu Dar, tobah tamarokoh faakhir maak watahat ila jiwarok. Wahai Abu ketika kamu memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya dan bagikan kepada tetangga tetanggamu. Tahatut bainakum, fainadhalika tausiatun fi arzakikum salinglah memberi hadiah makanan di antara kamu, karena itu akan meluaskan rezekimu. Saling menghargai privasi masing-masing di antara para tetangga, atau mungkin tidak mengucapkan perkataan-perkataan, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa menyinggung perasaan tetangga, dan lain-lain sebagainya. Saudara muslim dan muslimat yang saya hormati, demikianlah sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.